Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kakak Nita balik lagi di channel YouTube aku. Cialah, channel YouTube. Oke guys, di video kali ini aku mau sesuai dengan thumbnail YouTube ya. Aku tuh mau share ke teman-teman aku, sobat miskin sama kayak aku. Jadi di video kali ini tuh aku mau share ke teman-teman tentang wangi. Soalnya kalau kita wangi itu bawaannya kayak, menurut aku ya, cewek wangi atau orang kalau wangi itu bersih jatohnya gitu. Jadinya kayak aku bisa menilai seseorang itu kalau dia wangi itu pasti orangnya bersih orangnya gitu. Jadi aku suka banget sama orang yang wangi, cowok wangi, temen wangi. Ya pokoknya intinya aku suka sama orang yang wangi gitu ya. Nah, aku itu pakai parfum ini ya. Jadi aku mau share ke kalian. Aku tuh mixin parfum. Dimana parfum ini tuh aku beli di minimarket yang murah. Pokoknya 100 ribuan tuh kamu udah dapat 3 parfum. Tapi aku mix sehingga wanginya tuh nggak pasaran. Jadi wanginya tuh tergantung ya. Kalau aku kan suka wangi yang manis. Jadi aku pilihnya tuh parfum-parfum yang wanginya manis, tapi aku combine yang parfum de toilette sama parfum combine si parfum eau de toilette sama yang eau de parfum gitu. Jadi aku kombinasi, aku beli tiga wangi yang manis, terus aku kombinasi deh. Penasaran kan apa aja? Sumpah aku pakai parfum ini, Nita kamu wangi banget sih gitu, tapi wanginya manis cuman enak gitu, masih enak kok di hidung tuh, masih enak istilahnya, kayak walaupun kamu pakai banyak tapi nggak bikin pusing. Ngerti nggak sih parfum yang bikin orang pusing gitu? Aku juga pecinta wangi tapi nggak suka wangi yang bikin sakit kepala, apalagi orang yang punya kolesterol ya. Pusing lah pokoknya intinya kalau wanginya yang bikin sakit kepala. Tapi wangi ini itu wangi yang gak bikin sakit kepala, kayak masih enak lah ya, masih enak untuk dicium gitu. Dan yang paling penting adalah gampang didapat, di minimarket manapun ada gitu loh. Nah, jadi yang pertama aku mau ini yang kalian adalah ini. Ya, parfum namanya aku ambil yang dari Vitalis guys. Nah, Vitalis yang Sparkly Eau de Toilette ya. Jadi aku pakai yang ini. Yang ini sih 100 ml. Ini sekitar berapa ya? Ini tuh sekitar 50 ribuan, sekitar 50 ribuan. Cuman aku belinya biasanya kan supermarket gitu suka ada promo-promo ya. Ini aku dapatnya kebetulan murah banget lagi. Under 40 ribu kok ini, aku dapatnya murah, 30-an something gitu. Nah, tapi harga normalnya di 50 ribu ini itu dia mengklaim bahwa dia tuh bisa bertahan sampai dengan 8 jam. Jadi dia bisa bertahan sampai dengan 8 jam. Terus, ini apa ya, 8 hours long lasting perfume with joyful insights scents. Jadi ini 100. Nah, jadi yang ini tuh yang Eau de Toilette. So, parfum-parfum yang Eau de Toilette itu parfum yang disemprotkan ke kulit. Jadi semakin kita berkeringat, wanginya itu akan semakin keluar gitu. Nah, ini juga dia sampai menlogokan halal. So, bisa kamu pakai untuk sholat ya. High quality parfum. Ini yang dari Vitalis ya, yang Make It Happen, yang edisi Sparkly. Nih, Vitalis. Terus yang kedua adalah aku punya yang namanya ini. Ini juga aku cium kayak wangi banget ya. Wanginya mahal. Wanginya enak, nggak bikin sakit kepala. Ini ya. Ini tuh enak, Bizer. Sorry, tadi nggak aku kasih tunjuk ya. Ini ya, yang Vitalis yang ini. Terus ini yang kedua yang ini. Ya, sama. Ini juga Eau de Toilette, tapi ini isinya 50 ml. Dia unyu-unyu ya. Jadi, kenapa aku pilih yang ini? Karena dia tuh wangi bunga-bunga juga.
ini namanya Bizar. Ini aku belinya di Indomaret ya. Eh, di Alfa. Aku belinya di Alfa. Enak. Jadi itu ini apa ya wanginya tuh kayak parfum mahal, terus aku kombinasi sama yang manis yang ini. Wah, enak banget. Karena aku suka parfum yang lebih ke manis gitu. Ini enak kok. Aku kombinasi tiga ini. Ya. Cobain, silahkan dicobain guys. Gitu. Atau teman-teman punya rekomendasi lain gitu. Nanti aku cobain. Karena aku bingung mau bikin apa. Ya. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman subscriber aku. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Oh. Ya. Yeah.